Oke, Lur. Kita inkubasi untuk telur-telurnya ini. Faruk akan coba untuk menetaskan telur-telur ular dari ular Volimelan zontus. Ini sederhana banget inkubatornya dari media tetasnya dari kokopit atau serbuk serabut kelapa dari kulit kelapa yang dihaluskan. Giling, lalu pakai kita pakai ini ya, wadah, kasih tisu. Nah, ini untuk airnya, gunanya ini untuk menjaga kelembapan dari inkubasinya, dari inkubator, biar biar dia tidak dehidrasi telurnya. Kenapa dikasih tisu? Biar nggak tumpah aja air ya. Tuh aja, kalau air langsung kan kena goncangan, nanti khawatir tumpah malah mengenai cangkang telurnya. Cangkang telurnya bisa berjamur. Nah, gini kan isi airnya banyak tapi dia nggak gampang tumpah. Taruh-taruh aja di pojok-pojok. Kita buat naruhnya seperlunya aja, hanya untuk menjaga kelembapan dari inkubatornya. Untuk media penetasan sangat banyak sekali ya. Kalau yang dijual-jual itu biasanya bisa pakai perlit. Sambil nonton videonya, klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video ular, saya selanjutnya. Sultan ya. Jadi pakai sederhana saja. Di media untuk naruh telurnya itu diusahakan tetap kering. Lalu kita tata. Kalau yang lengket-lengket ini, kalau tidak bisa dilepas, biarkan aja, khawatirnya nanti kalau berusaha dilepas nanti malah sobek telurnya. Yang banyak-banyak ini dulu. Udah 49 telurnya. Oh ya, ini insya Allah akan selalu Faruk update untuk perkembangannya. Hari ini, hari Kamis, tanggalnya bisa dilihat di sini, tanggal pengambilan videonya, 21 Juli 2021. Real time. Oke. Nah, mungkin segini cukup untuk penataannya. Lalu kita tutup. Kalau Faruk sih nggak ribet-ribet ya bikin inkubator telur untuk telur-telur ular ini. Jadi intinya yang penting di sini itu kedap udara. Jadi ini ada sealnya.
Baru nggak pernah nggak pakai heater. Jadi untuk penetasan telur-telur ular ini menggunakan suhu ruang. Ini aja ya. Oke, semoga bisa menetas dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk telur-telur ini menetas. Pantengin terus hanya di channel Faruk Lintang Sewu.